Tutorial pemasangan jarum jam. Pasang jarum jam ukuran yang paling pendek terlebih dahulu, kemudian tekan sampai rapat. Kemudian lanjut pasang jarum jam menit ukuran yang sedang, lalu tekan sampai rapat. Jangan sampai jarumnya saling bentrok. Jika jarum jam dan menit sudah terpasang, selanjutnya jarum yang detik kemudian tekan sampai rapat. Pastikan semua jarum jam, jangan sampai ada yang saling bentrok. Kemudian, pasang baterai dan pastikan jarum jam bisa berfungsi dengan baik. Jika semua jarum sudah terpasang, arahkan semua jarum ke arah angka 12. Tunggu sampai jarum detik berputar sampai 1 menit. Lalu setting dengan waktu saat ini dengan cara memutar gear yang ada di bagian belakang mesin jam. Pastikan jarum jam yang terpasang tidak saling bentrok atau berbenturan agar jarum bisa berfungsi dengan baik. Baik, demikian tutorial pemasangan jarum jam. Selamat mencoba!